Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Samarinda AKP Budiarso bersama dengan Kasat Bimas mendukung penuh kegiatan dalam melakukan pembinaan terhadap anak para buruh pikul pelabuhan. Bersama dengan Bripka Solid, mereka membangun ilmu pendidikan bagi anak-anak buruh setempat. Sebagai anggota kepolisian, selain dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di kawasan pelabuhan, Solid yang masih mempunyai keterbatasan dalam ilmu, tetap berusaha untuk mendidik anak-anak buruh yang berkeliaran di kawasan pelabuhan. Solid mengadakan giat belajar bersama anak-anak buruh pikul pelabuhan dengan sabar dan penuh harap agar mereka kelak bisa berguna untuk bangsa. Dengan kehadiran polisi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan pendidikan serta pengajaran kepada anak-anak di wilayah pelabuhan, orang tua merasa sangat terbantu dalam mengawasi serta mengharapkan kegiatan seperti ini bisa berlangsung dengan lancar. Dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.